nampak dengan jelas muka saya. Nampak je kan yang selesai. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat tengah hari, selamat sejahtera kepada semua yang menonton live saya ni. Okay, soalan ni saya lambat sikit ber live. Tak ada apa masalah pun, dia buat saja lambat sikit. Lupa nak cakap. Hari ni nuzul Quran kan. So perbanyakkanlah baca Al-Quran. Negeri bulan Ramadan ni kita sama-sama tingkatkan ibadah kita dalam bulan ni. Okay, so hari ni saya nak cakap pasal pasuh bunga hiasan. Okay, so macam yang korang tahu, kita ada jual perabot. Tapi saya cakap dengan awak, perabot kita bukan sekadar perabot saja. Kita pun ada jual barang-barang hiasan seperti cermin dekat ruang tamu, cermin dekat ruang tamu yang besar kan, yang rectangle tu besar, cermin dekat ruang tamu, ataupun cermin kita ada banyak jenis. Ada yang macam yang petak tu, ada yang memang cermin dan meja konsol. Dia macam pair lah benda tu. Ada yang cermin saja. Okay, so hari ni saya nak cakap pasal pasu bunga hiasan. Okay, untuk pengetahuan korang, kita pun ada juga menjual pasu bunga hiasan berwarna maroon dan juga hijau. Tapi masing-masing harga tak samalah. Saya tunjuk pasu maroon klasik besar. Korang tengok memang nampak macam warna coklat, tapi dia warna maroon. Ni sebab dia macam nak snap gambar tu maybe terni kot, dia punya warna tu macam dah lari. Dan saya pun tunjuk hanya berdasarkan kat sini, so korang tak dapat tengok depan-depan. Ini dia warna maroon sebenarnya. Warna maroon. Harga RM220. Dia memang klasik lah. Dekat luar dia tu bunga timbul. Bunga tu timbul, bukan bunga ukir. Bukan bunga ukir yang memang dekat pasu je ni, bunga dia timbul. Okay, lagi satu pasu hijau klasik. Ni memang hijau. Hijau dia hijau gelap lah, macam hijau lumut macam tu. Harga dia RM180. Yang ni pun bunga dia timbul, tapi tak setimbul macam yang maroon ni. Maroon ni memang nampak sangat lah dia punya bunga tu timbul. Yang ni dia timbul juga, tapi tak adalah terlampau timbul macam yang maroon tu. Okay, so memang masing-masing harga berlainan. Yang warna hijau ni RM180, yang maroon ni RM220. Kenapa? Sebab kalau korang tengok tu, pattern dia berlainan. Yang warna maroon ni dia ada, apa orang cakap, telinga, tangkai, tak tahu nak cakap apa dia punya tu. Dia punya ni ada telinga. Yang hijau tak ada kan. Memang dia punya ukiran pun bunga dia memang timbul sangat. Kalau yang ni timbul juga, tapi taklah timbul sangat. Macam tu. Okay, boleh faham tak?
Ada satu lagi. Lepas tu warna, warna biru, biru putih. Tapi tak tahulah mana gambar dia. Nak cari. Tapi memang ada. Memang ada gambar dia. Nak cari ke makan masa. Rumah ada lah. Aku mesti cari juga. Ni pasu Sarawak orang cakap. Pasu ni memang antik gila lah. Kalau korang kalau korang perasan dia memang antik gila. Dekat rumah mak-mak korang mesti ada. Pasu Sarawak nama dia. Harga dia saya lupa lah berapa. Tapi dia pair tau dua ni. Biru ni dengan yang ni. Dia memang macam combo lah orang cakap. Kita jual memang dia berdua. Dia dua tu lah. Kita tak jual satu-satu. Tapi kalau nak satu rasanya boleh kot. Saya kena confirmkan lah dengan apa? Dengan bos saya. Macam saya cakap tadi, cermin yang dia satu je pasal ada meja konsol kat bawah dia tu. Macam ni lah. Ni cermin muka. Tapi ni orang panggil cermin Bali. Antik gila kan. Jadi ada meja kat bawah tu. Kalau nak beli dia ni saja pun boleh. Tapi hari ni saya tak nak review pasal dia. Saya nak cakap pasal pasu bunga. Pasu bunga yang kita ada. Pasu bunga ni. Pasu bunga Sarawak. Lagi pasu merun dan juga pasu hijau yang klasik. Hijau. So korang kalau nak tengok dengan lebih jelas maksud saya tu macam nak tengok gambar. Kalau tengok barang dekat saya memang tak adalah. Kalau korang nak tengok gambar dengan lebih jelas, korang nak tengok dia okey warna apa, bunga dia apa semua ni, korang boleh tengok dekat Facebook dan IG kami di Alice Official. Okay. Atau korang boleh WhatsApp nombor 018-389-3004. Okay. So saya rasa sampai sini je kita berborak-borak. Kita jumpa di hari esok jika tak ada apa-apa yang menghalang. Bye. Assalamualaikum.